mana Fatih. Banyakkan pemain agak penat selepas 3 hari perlawanan berturut-turut bagi mereka ini. One tag. Rintihan demi rintihan, Liverpool tetap berada di persada Liga sekarang ini bersama Pak Mat. Hai, saya Pak Mat, penggemar Football Manager. Selamat datang ke Pak Mat Channel Football Manager 2001 dan Liverpool You Never Walk Alone. Woohoo! So, pada episod kali ini kita akan teruskan perlawanan yang pertama adalah menentang Barcelona. Yes, mereka adalah juara. So, kita akan berentak menentang di grouping tahun terakhir Champions League di sana. Di grup A, Liverpool sudah layak dengan Barcelona, sudah layak sebenarnya. Dan kemudian kita akan lawan West Ham di Premier League, menentang West Ham dan juga Leicester City. So, itu adalah perlawanan pada episod kali ini. Dan jika anda baru singgah atau baru jumpa Pak Mat Channel, tanpa anda, tanpa peminat, tanpa subscriber, tidak berguna. Sila subscribe Pak Mat Channel untuk tidak terlepas informasi ataupun celoteh Pak Mat untuk tontonan masa depan. Keep support guys. See you. So kita teruskan saja perlawanan ini menentang Barcelona. Kita lihat apa yang tidak kena dengan Liverpool pada malam ini. Teruskan saja sepatutnya. Mana perlawanan menentang Barcelona. Kita terus saja. Kluivert adalah advance forward. Saku Lionel Messi. Saya minat permain ini. Saya selalu menggunakan pemain ini pada Football Manager yang sebelum-sebelum ini. So, ini dia adalah wonder kid sekarang ini. Itu adalah pemain yang bagus. Teruskan saja. Kita akan memilih best 11 untuk Liverpool di sini. Curtis Jones dimasukkan di sini. Oxlade-Chamberlain lagi terlihat sikit. Windah tu jauh. Kita lihat terdapat connection di sini di antara Robertson dengan Fatih. Connection di sini. So, ini adalah salah satu bagus error apabila mereka sudah memiliki keserasian dalam taktika seperti ini. So, Griezmann adalah pemain berbisa dalam perlawanan ini. Oh, tidak diturunkan. Messi harus dikawal rapi di sini. Nah, teruskan perlawanan. Ini adalah lingkar baru sebenarnya. Ini menunjukkan pemain ini selesa berkandungan. Gomez dengan Van Dijk penuh. So, memang mereka selesa untuk berasi. Position sudah selesa untuk berasi dengan position yang ditetapkan oleh Pak Ahmad. So, mereka adalah perfect untuk taktika Pak Mat, perfect untuk musim ini. Ya, sudah tentu perfect kerana Liverpool belum kalah lagi semenjak kalah di Piala Community Shield. Adakah kita akan melawan DMV? Pedri diturunkan menentang Barcelona. Jangan dilupa kepada Pedri dan juga Pedri dengan Fatih juga adalah pemain Barcelona. Itu dia, dua serangkai pemain bekas pemain Fatih dengan Pedri di situ. Lihat sekarang ini grouping sudah tentu Liverpool telah menjadi juara grouping A, kumpulan A. Hadir Barcelona, wow, agak besar stadium sebenarnya. Stadion ini dikatakan 100,000 tak silap sama. Stadion yang amat-amat besar di bandar Catalan.
perlawanan sudah dimulakan. Barcelona dengan jersey merah dan biru tradisi, manakala Liverpool berjersey merah di sini. Apa yang telah terjadi di sini? Tak ada hal lagi setakat ini. Bagaimana itu dia hal yang pertama pada malam ini. Tidak ada extended highlight sebenarnya. Saya telah membuat extended highlight untuk menganalisis lebih analisis highlight. Sako di situ dapat kepada Pedri. Bagaimana kali ini? Hampir saja terkena di situ. Bagaimana true boss seperti ini yang saya mahukan? Pedri cantik di situ. Dan tentu menerima ejekan. Wow! Pemain utama Pak Mak mengalami kecederaan Fabi Hurs ini. Oh my god. Nabi kita dimasukkan. Come on, Nabi kita. Wow, sekarang ini Fabio watak penting Pak Mak cedera. Aduh. Dekat tenang Alexander Arnold di situ. Bagaimana Fatih. Tiada kearahan daripada Fatih di sini. Tiada kearahan. Tetap menghormati bagaimana Barcelona mendidik mereka. Cantik sekali. Tidak dapat dibaca oleh Arujo di situ. Tidak dapat dibaca bagaimana Lebu terus saja mendalui Barcelona pada mimi akhir pusingan pertama separuh masa. Teruskan saja usaha bergembira kerana Barcelona sebenarnya mereka lebih bagus daripada Liverpool sebenarnya. Ketiadaan si botak amat terasa bagi Pak Mark Henderson di situ. Memaku jawatan DM, defensive midfielder, Pedri di situ. Anak, cepat, anak. Tak lapor slow lah anak melakukan cross seperti itu. Pedri agak tenggelam pada malam ini. Oh, si Chamberlain dimasukkan bagaimana? Perlawanan seimbang, saya katakan ini adalah perlawanan seimbang. Oh, si Chamberlain dimasukkan menggantikan Pedri yang sedikit gementar mungkin apabila berlawan dengan bekas pasukannya. Pedri masih muda, diberi kepercayaan yang tinggi bersama Liverpool. McKinney dimasukkan mengganti Trent Alexander-Arnold yang kepenatan di sini. Sesuatu yang tidak bagus daripada apa benda prestasi Liverpool pada malam ini. Begitu juga prestasi pemain-pemain Barcelona. Silaplah. Ya. Hanya kesilapan di sini. Mimik terakhir apa lawanan kita terus saja. Tak ada highlight ya. Setakat ini. Okey. Agak seimbang sebenarnya. Kedua pasukan penat agaknya. Oh, si Chamberlain di situ. Tiada macam. Tiada apa-apa dalam perlawanan ini. Rasa macam tenang je. Dan sedekat inilah perlawanan penting. Tetapi Pak Mak kehilangan Pak Bihu sebenarnya. Melawan Barcelona sudah tentu. Bagaimana Kamar bijak. Al-Sufati di situ. Mencari halan. Si Chamberlain. Mereka mampu melakukan cross. Diblok oleh Mendy di situ. Sergio Roberto di situ. Melarikan bola. Gomez. Bagaimana kali ini? Membuka perlawanan kepada Kimmich. Dihadang di situ. Bagaimana Ansu Fati pula. Counter attack melawan counter attack. Sekarang ini. Gagal di situ. Haaland follow up daripada Haaland. Gagal di situ.
minit ke 89-90. Minit terakhir pula, Klovac. Klovac, anak kuda legenda Holland di situ. Klovac terus saja. Klovac melayakan bola di situ. Di markah Robinson. Intercept ball. Kama. Jangan butuh answer. Aussie Chamberlain kosong. Bagaimana Aussie Chamberlain cross? Tidak, gagal. Kebanyakan pemain agak penat selepas 3 hari perlawanan berturut-turut. Bagaimana kali ini? Owen Tyck membuktikan kenapa dia adalah Captain Liverpool, Assistant Captain sebenarnya. Kemas, walaupun ditekan sebegitu, Liverpool tetap memenangi perlawanan ini dengan 2-0. Sudah cukup sebenarnya. Tekan tenang. Dan bagaimana Tenzekwet, the second alatara pemain goalkeeper terbaik dunia, sebaris dengan Alisson Becker, Robertson itu. Bagaimana sukar untuk Liverpool memenangi perlawanan ini dan 2-0 sudah cukup baik untuk Liverpool. Bagaimana perlawanan seimbang? Saya tidak mengatakan Liverpool terbaik, tetapi ini adalah benda yang nak. Kehilangan Fabinho, Liverpool selama 2 bulan. Pendalam dikati, adakah Jordan Henderson ataupun Thiago mampu menjalankan tugas masing-masing. Kita lihat selection daripada Pak Mak di sini, rotate slightly, rotation. Adakah Kama bersedia? Fati kelihatan kurang bersedia di sini. Di manakah Henderson? Henderson, apa nak catat di sini? Thiago dimasukkan. Oh, Thiago tidak selesa berada di sini. Henderson di situ. Perfect Kama. Kama tidak selesa berada di sini. Thiago lebih kurang beraksi sebagai apa sebenarnya? Thiago lebih kepada di pelayu itu. Advance Premier ke attack. Yes, bagi attack. Agar dia selesa dengan attack. Tengok penuh. Itu yang saya katakan. Ini Fati. Fati ni sebenarnya dia, saya tak tahu apa position tempat dia, advance playmaker atau winger sebenarnya. Kita winger sekali. Winger? Silap. Dia sepatutnya position ni inside power attack. Attack. Tetapi untuk Fati, personalize, dia pergi ke ini. Yes. So, apa bila kita klik di sini, adakah dia penuh? Oh, tidak penuh juga. Dia sebenarnya nak apa sebenarnya? Bukan winger. Advance playmaker, itu pun tak juga. Dia nak position mana? Inverted. Inverted winger sebenarnya. Wow, agak susah mencari tempat yang sesuai. Jadi Henderson dengan Sadar Zaman adalah bermain yang berbisa di sini. Dan kita teruskan perlawanan di MV Liverpool. Diuji sekali lagi menentang West Ham. David Moyes adalah rival untuk Liverpool di ketika berada di Everton, memiliki sejarah panjang sebenarnya bersama Liverpool. Walaupun West Ham di tanggal 15, kita jangan pandang enteng Liverpool menurunkan Todibo menggantikan Van Dijk di selang seri
kecederaan Fabinho mungkin sedikit sebanyak menggugat prestasi Liverpool pada malam ini. 12 perlawanan, 12 kemenangan, 36 mata. Liverpool berjersey merah, West Ham berjersey biru muda. Selamat datang ke MV. Perlawanan sudah dimulakan. Bagaimana kali ini? Minit-minit awal perlawanan. Thiago di situ. Liverpool menggunakan segala minit untuk melakukan serangan. Hujan membantukan semangat tetapi Thiago tidak. Masa depan Liverpool bergantung kepada Thiago sekarang ini. Kecederaan yang dialami oleh Fabinho 2 bulan dan tempoh yang sukar untuk Pak Mat terima sebenarnya. Secara jujur, itu yang berlaku di sini. Rice, General Rice, pemain muda yang terbaik. Saya sering digosipkan untuk menyertai klub seperti Manchester United dan Arsenal. Dan secara jujur, jika Jordan Henderson tidak ada, sila ambil Dallin Hurst ke Liverpool. Bagaimana Liverpool terus saja menekan Gomez dan Teixeira? Rupanya berikut gerak gaya Gomez dan Teixeira dengan Pelevin Henderson. Bagaimana boleh cover balik Kamal di situ? Hujan semakin lebat di sini. Dayok naik ke atas. Dayok di situ. Dayok! Bagaimana kita mencari keserasian pemain? Kita perlu meletakkan pemain di tempat dia. Dan bagaimana dia beraksi? Bagaimana Fetty saya Pak Mat letakkan sebagai inverted winger? Terus saja mencarikan gol. Kita pastikan mereka ada full fit requirement untuk setiap posisi masing-masing supaya mereka boleh perform terbaik. Gomez itu Ansu Fati. Gomez itu kelihatan lebih laju dari Gomez. Ansu Fati tak, itu dia pandai bijak berlakon di situ. Ternyata kekasaran itu sudah pasti lebu dihadiahkan penalti. Sebenarnya mereka tidak perlu melakukan take sebegitu. Haran diberi tanggungjawab seperti biasa. Haran terus saja menjayakan gol kedua Liverpool minit ke-17. Liverpool 2 West Ham 0 berusi Haran. Tenang Haran, tenang setenang-tenangnya. Teruskan saja perlawanan ini Liverpool. West Ham masih belum melakukan shoot ke arah penjaga gol Liverpool. 20 minit, Curtis Jones sekarang ini agak tenggelam pada 20 minit yang pertama. Fati, Thiago, bijak. Gomez bagaimana Ansu Fati. Dapat ke Kamal Porak. Gomez sekali lagi masuk. Agak take. Take lah. Dalam kotak penalti. Take. Jangan mencederakan pemain Pak Mat sudah. Bagaimana mereka 30. Agak ini serangan dari West Ham. Pavan di situ. Cuba lari dari. Henderson cantik. Tidak di blok sebenarnya. Socek di situ. Mencari Fana. Cantik. Wish Del melakukan take sebegitu. Bagaimanapun offside sebenarnya dilayangkan. Cantik bagaimana Wish Del. Macam mana nak sebut sebenarnya perkataan betul. Wish Del. Wish Del sebenarnya. Gomez di situ. Dapat kepada Ansu Fati. Bagaimana kali ini? Kamar di sebelah tengah. Menggelecek Gomez. Passing yang passing. Thiago naik ke atas balik. Gomez. Adakah dia melakukan cross? Kamal di situ. Kamal. Henderson agak tenggelam pada malam ini sebagai DM. Bagaimana? Kamal. Itu adalah peluang terbaik Haaland. Kita lihat bagaimana kabar mencari ruang sebegitu rupa. Hampir offside. Wijdel di situ. Kemas sekali Liverpool.
8 shoot, 5 shoot antara 2 gol sekarang ini. Bagaimana kamu kelihatan penat di sini? Siapa yang mau McKinney ya? McKinney dimasukkan untuk menggantikan Kama yang kepenatan. Kama harus keluar. Mesti protect selepas kehilangan Rob Fabiho, si botak cantik. 2 bulan apa dia mau buat? Tidak penalti rupanya. Saya fikir kemungkinan referee tidak nampak. Saya tengok juga. Wow! Kita lihat bagaimana gandingan sebegitu rupa. Bagaimana terubah sebegitu rupa Thiago salah terlampau cantik, terlampau perfect untuk gol teamwork daripada kerjasama pasukan amat-amat mengkalahkan di situ. 3-0 Liverpool di separuh masa pertama. Jangan mudah putus asa, kita harus mencari 2 gol lagi di separuh masa kedua. Bukan mustahil untuk membelasah West Ham 5-0 dalam peluang ini. Curtis Jones di situ. Curtis Jones dapat win di situ. Curtis Jones, Curtis masuk lagi. McKinney, pemain harus dikelak bagaimana. Rupanya Zamao kena push Dayak sebenarnya. Apabila Dayak memiliki serang yang kuat, pemain yang memiliki serang yang kuat, itu adalah sukar untuk pemain cat ayam merantai pemain. Itu bagaimana? Kali ini, melalui free kick daripada Felix Henderson, bagaimana? Dia blok 2 kali, dia blok di situ. Serangan Liverpool di blok, bagaimana Curtis Jones agak ketinggalan. Dalam peluang ini, Oxlade Chamberlain dimasukkan. Agak Curtis Jones dikeluarkan. Bagaimana? Bagaimana? Dalam kabut di kawasan. Dalam kabut sebenarnya di kawasan lawan itu. Hampir saja. Wow, menarik di situ. Kawan saya telah bermain Dota tu. Ashraf Fati Henderson kepenatan sebenarnya. Minit ke-66. Bagaimana McKinney? Dia blok dia. Sebenarnya Oxlade Chamberlain sebenarnya memblok tendangan McKinney. Baik, kita lihat lagi sekali. 1-2. McKinney cantik. Bagaimana Oxlade Chamberlain pula dah menjubur sepakan daripada McKinney di situ. Itu dia Femi yang dimasukkan. Wisdom mengalami kecederaan ringan di sini. Zamao melakukan kotak attack bagaimana? Tak lampau mudah. Kepenatan yang dapat dirasakan oleh setiap pemain Liverpool sekarang ini. Kita pergi time wasting some time untuk mengelak kecederaan oleh para pemain. Gomez di situ 20 minit waktu perlawanan. Kita perlu simpan tenaga untuk setiap pemain bagaimana kali ini. Haaland di situ hanya mampu mencarikan gol, 1 gol setakat ini. Bangunan Firmino cantik, tepat mencari Oxlade Chamberlain. Bagaimana kali itu? Itu adalah dribble yang perfect daripada Oxlade Chamberlain. Bagaimana kali ini? Gagal mencari gol menerusi free kick. Corner kick sebenarnya. Dibuang keluar di situ. Cantik. Bagaimana minit ke-72 sekarang ini? Gomez menerusi hantaran jauh. Ditumbuk keluar. Zaman terpaksa turun ke bawah membantu pertahanan. Firmino di situ menggecek seorang pemain. Masuk dalam kotak penalti. Oh, tercedok di situ. Tiada penalti rupanya. Bagaimana kali ini Gomez, Thiago di situ tercedok sebenarnya.
Oksigen melayu apa ni highlight terlampau banyak sangat highlight ni. Siapa yang kena kali ni? Uff. Minit ke 73 highlight lagi. Tidak bergerak sebenarnya. Macam full match highlight. Philip Henderson dilayangkan kad kuning sebenarnya selepas mengasari Gomez betul saya. Bagaimana West Ham mula menyerang Liverpool. Alisson Becker pantas. Alisson Becker Chamberlain kosong. Tetapi hanya passing kepada Dyer di situ. McKinney. Mana mau pergilah McKinney. Oxy Chamberlain. Langkah buk di situ. Di manakah tactical Liverpool. Winder di situ. Henderson bijak mencari ruang. Thiago di situ. Di kosong tengah. Oh, offside. Offside sebenarnya. Kekal tenang di sini. Di kala pemain surat kepenatan di situ. Wisdel di sini. Mana mau cari seperti itu. Mereka telah menukar pertukaran di samping Liverpool. Belum lagi menukar. Kita terus saja melakukan time wasting untuk mengelakkan pemain-pemain seperti Henderson. Alexander Arnold mengalami kecederaan. Henderson telah penat di situ. Thiago. Thiago bersemangat dalam pelan ini. Dyer McKinney di situ. McKinney, Henderson kepada Firmino. McKinney telah mencari sesuatu yang berbeza dalam perang ini. McKinney, mana mau pergi? Thiago. Gomez kepada Firmino. Thiago, wow! Terus saja menembak dari luar kotak penalti. Thiago, nama yang cukup gah di dalam dunia secara realiti. Minit-minit terakhir perlawanan Liverpool sudah cukup dengan mendahului 3-0 skala ini. Henderson sekali lagi, Gomez. Itulah dia Liverpool. Dominan menguasai perlawanan terus sahaja memenangi perlawanan. Saya amat bangga dengan prestasi anda semua, kawan-kawan.